apa yang kami punya untuk membuka Habornas ini. Tidak bisa pakai APBD, sudah pasti tidak bisa kita membuka Habornas ini pakai APBD, tapi akan kita kerjakan, akan kita buka, akan kita sempurnakan, akan kita bangun pelan-pelan tentunya dengan APBN, APBD provinsi, dan tentunya investasi-investasi swasta yang akan coba kita bawa masuk. Kemarin kita sudah assess, melakukan penilaian di Nassau, mungkin di Kabicaran ini yang akan kita lihat itu mengenai pertanian yang akan kita coba nanti. Supaya apa? Kalau investasi masuk sini, tentu jalan akan diperbaiki otomatis, lapangan kerja akan semakin banyak, pengangguran semakin berkurang, dan tingkat kesejahteraan meningkat. Wisata dunia, wujudkan pertanian modern.